عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'ad Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa khairah huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarul umuri Muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ma'asyaral ihwah Rahimani wa rahimakullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita masih berikan kesehatan, kesempatan kumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tafsir muyasar dari surat Al-Jathiyah hingga akhir ayat, itu ayat 20. Siapa yang baca? ayat 21, 22, dan 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من, فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون جزاك الله حير. بارك فيك الله سبحانه وتعالى فرمان dalam surat Al-Jathiyah ayat 21 Am hasibal ladhina jadarahu Am hasiba itu apakah menyangka alladzina ijtarahu itu orang-orang yang melakukan ini istarahu yaitu iktasabu atau faalu tapi ya istaraha ijtaraha ini banyak digunakan pada perbuatan keburukan. Jadi fi'il ijtaroh, ijtaroha ya ini digunakan dalam perbuatan apa? kejelekan dan keburukan. Jadi bedakan. Nanti maka disebutkan di sini apa? ijtarahu sayiat yaitu apa? melakukan perbuatan kejelekan, yaitu kejahatan. Jadi ijtaroha ini faedah dari sisi apa? lugawi yaitu secara bahasa. Jadi fi'il ijtaroha ijta roha itu pada perbuatan ya keburukan atau kejelekan asyiat itu ya kejahatan atau keburukan an najalahum kaladina aman wa amilusal wa apakah ya mereka mengira itu orang-orang yang melakukan kejelekan kejahatan mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Maka tentu jawabannya apa? Tidak sama. Ya, orang yang melakukan kejelekan tidaklah sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Ya, orang yang beriman tidaklah sama dengan orang-orang yang kafir. Ya, sawa ammahyahum wa mamatuhum. Ya, sama dalam apa? Yaitu yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Ya, kumun Maka alangkah ya buruknya penilaian mereka itu. Jadi tentu jawabannya adalah tidak sama. Itu antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir ini tidaklah sama. Orang yang beramal soleh ya tidaklah sama dengan orang yang beramal toleh. Ya amal keburukan ya tentu tidaklah sama. Kemudian wa khalaqallahu samawati wal Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya bilhaq, itu dengan tujuan yang benar walitu bima kasabat wa la dan agar ya supaya setiap jiwa itu akan diberikan balasan ya dengan apa yang dikerjakannya dari apa yang dilakukannya wa la dan mereka tidak akan ya dirugikan ya tidak akan didolimi mereka tidak akan dirugikan dan mereka tidak akan didolimi Kemudian ilahu Maka ya, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ya, wa ala ilm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya membiarkannya tersesat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya ya dengan ya sepengetahuannya ya wa kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengunci ya khatam di sini apa ya telah mengunci ala sam'ihi ya atas pendengarannya wa dan juga telah mengunci hatinya ya serta ba wa ja'ala ala basarihi gishawah. kemudian Allah Subhanahu wa taala ya telah meletakkan penutup ya di atas penglihatannya yang di atas penglihatannya Kemudian famay yahdihim ba'dillah maka siapakah yang mampu berinya petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala yaitu setelah dibiarkan sesat tidak ada ya jawabannya apa tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya ya kemudian afala karun, ya tidakkah kalian ya mengapa kalian ya tidak mengambil pelajaran tidakkah kalian mengambil pelajaran ini tiga ayat dulu. Nanti kalau ada waktu kita baca pada ayat yang 24. Kemudian berkata penulis ya rahimahullah yang telah meninggal di antara mereka dan hafizahullah yang masih hidup di antara mereka. Bal sayiat. Ya bahkan ya apakah menyangka orang-orang yang iktasabu. Jadi ijtarahu. Ini semakna Ya, tapi tadi ya kita telah sampaikan bahwasanya ijtarahu ya Fi'il al-ijtaraha itu seringnya dipakai di dalam ya perbuatan ya keburukan atau kejelekan iktasabu sayiat apakah menyangka orang-orang yang melakukan keburukan wa kadzabu rusulullah kemudian mereka mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala wa amra rabbihim Kemudian mereka menyelisih perintah Robnya, Rabb mereka. Kemudian apa? Dan mereka apa? Wa abadu ghairah. Dan juga mereka apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, an naj'alahum amanu billah. Kemudian kita samakan ya seperti orang-orang yang apa? Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa saddaqu rusulah, kemudian membenarkan para rasulnya, wa amilu salihat ya dan mereka beramal soleh wa akhlasu lahu al ibadah duna kemudian mereka yaitu orang-orang yang beriman beramal soleh kemudian mengikhlaskan ibadahnya hanya pada Allah SWT tidaklah sama diantara mereka. Kemudian wa khalaqallahu samawati wal Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit-langit dan bumi bil Itu dengan apa? Ya sebenarnya ya wal adl dan juga dengan keadilan wal hikmah. Itu dengan adanya hikmah. Ya. Itu menempatkan suatu ya pada tempatnya. Walakin walikai dan supaya apa tujza kullu nafsin fil akhirah bima sabat min khairin aw syarrin ini tujuannya adalah apa walikai yaitu supaya tujza yaitu diberikan balasan kullu nafsin siap jiwa itu di akhirat dengan apa yang mereka kerjakan ya dengan apa yang mereka kerjakan min khairin dari kebaikan apapun ya akan diberikan balasan ya tidak dikurangi ya dan juga apa tidak didolimi ya ausharin begitu pula orang yang berbuat kejelekan ini juga akan ya diberikan balasan ya mereka tidak apa tidak akan didolimi ya, karena memang apa layak bagi mereka untuk mendapatkan balasan ya yang sesuai yaitu dengan apa yang mereka lakukan di dunia dari keburukan dan kejelekan wahum la yutlamun ya jaza'a a'malihim mereka tidaklah didolimi. Ya, mereka tidaklah didolimi sebagai balasan dari amalan ya perbuatan mereka sebagai balasan ya dari amalan perbuatan mereka. Maka dalam muhtasor ya disebutkan khalaqallahu samawati wal arda wifqa hikmatin Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu sesuai dengan apa? hikmah yang sangat dalam ya hikmah balik itu hikmah ya hikmah yang sangat ya balik itu sangat dalam ya bijal biha ya jahaluha al madiun al mulhidun yang ini apa hal ini ya tidak diketahui atau bodoh darinya apa orang-orang yang al madiun apa al madiun apa al madiun orang-orang yang menganggap Ya bahwasannya kebahagiaan itu hanya sekadar apa materi ya madiyah itu adalah orang-orang yang menganggap bahwasanya ya kebahagiaan itu hanya sekadar apa materi ya dengan apa apa yang mereka miliki dari harta kekayaan pangkat ya dan kedudukan itu al madiun itu orang-orang yang menilai kebahagiaan itu ya didasarkan dengan penilaian apa yang tampak mata dari keharta, dari harta, dari kedudukan, kekuasaan dan yang semisalnya. Al mulhidun yaitu orang-orang yang mulhid yaitu orang-orang yang menyimpang menentang Allah Subhanahu wa taala ya bahkan di antara mereka meniadakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala termasuk ya orang-orang mulhid itu orang-orang yang ya menyimpang kemudian pada ayat ya ke-23 Afaraita ayuha rasul ya apakah engkau mengetahui wahai rasul itu manita khoda itu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah itu sebagai apa sembahan baginya ya sebagai sembahan baginya fala yahwa syai'an illa fa'alah maka apa bila dia tidak ya mengikuti hawa nafsu ya melainkan apa dia akan apa mengerjakannya jadi apa yang mencocoki ya hawa nafsu dia akan apa dia akan lakukan ya falayah falayah syai'an illa fa'ala dan tidaklah dia yang menginginkan ya sesuatu yaitu dari hawa nafsunya ya melainkan dia akan lakukan wa adallallahu ba'da buluhil ilm ilaih Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka setelah sampainya ilmu kepadanya. Ya, setelah sampainya ilmu kepadanya dan juga bahwa qiyamil hujjah dan telah tegak hujjah ya telah tegak ya alasan ya atasnya bala yasma kemudian dia tidak mau mendengar mawaid apa nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi walayak tabir biha begitu pula dia tidak mau mengambil iktibar ya mengambil apa pelajaran ya mengambil pelajaran ya dengannya wa taba qalbi kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati mereka telah menutup hati mereka sehingga ba fala yaqil sehingga dia ba tidak ya berakal tidak menggunakan akal ya sedikit pun ya tidaklah mereka ya menggunakan akal sedikit pun kemudian waja'ala ala basarihi ya ghitaan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya pada penglihatannya yaitu hita yaitu pe penutup fala yubsiru maka ya dia tidak bisa melihat ya dengan penglihatannya ya hujajallah yaitu hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala maka famay yuwafiqu li isabatil haq wa rusdi illallahi ya maka siapakah yang akan memberikan taufik kepadanya ya siapakah yang akan Ya, memberikan taufik kepadanya ya untuk mencocoki kebenaran dan mencocoki petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya ya jadi kalau Allah SWT taala menyesatkan seorang maka tidaklah ada ya yang bisa memberikan padanya petunjuk ya kemudian apa terpimbing ya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkannya afala <tutuk> tadzakkarun Ya, tidakkah kalian mengambil pelajaran ya tidaklah kalian mengambil pelajaran ayuhan nas ya wahai sekalian manusia ya fata'allamu maka fata'lamu maka ketahuilah anna man fa'alallahu bi dzalik barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ya, telah melakukan kepadanya maka falayah tadia abada maka tidaklah dia akan mendapatkan ya ihtidak itu apa? Mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Jadi kalau Allah Swt telah menyesatkannya, maka falai. Di situ pakai lan, ya yahta dia, ya maka tidaklah dia akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Walan yajid, maka dia tidak akan mendapati linapsihi walian mursida. Itu tidak akan mendapati untuk dirinya apa? walian, yaitu penolong, ya mursida. Kemudian orang-orang yang ya atau seorang yang memberikan bimbingan memberikan petunjuk ya maka ya ketahuilah ya bahwasanya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ya telah melakukan padanya itu dari penyesatan maka tidaklah ada yang akan bisa memberikan ya petunjuk ya kepadanya ini di antara ya dari apa yang kita baca ya bahwasanya disebutkan dalam muhtasar ittiba'ul hawa ya yuhlik sahiba bahwasanya ittibaul hawa yuhlik sahibah. mengikuti hawa nafsu akan membinasakan pelakunya ya bahwasanya mengikuti hawa nafsu akan membinasakan pelakunya ya wa yahjub anhu asba taufik kemudian akan apa apa hajab yahjibu apa hajab yahjibu ha akan menutup akan akan menghalangi ya, hajabah, hijab ya, penghalang ya, sitar Semakna ya, dengan apa ya, dengan hijab ya, sebagaimana kita ketahui akan menutup ya, pintu-pintu apa atau sebab-sebab mendapatkan taufik ya, akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mungkin cukup ini ya, dari apa yang kita baca, seolah bisa dipahami kan ya, dari tiga ayat yang disebutkan ya, dalam tafsir Muyasar ya bahasanya ya hendaknya ya kita senantiasa ya meminta ya pada Allah Subhanahu wa taala kekokohan ya di dalam beragama ya supaya kita tidak ya disamakan dengan orang-orang yang melakukan ya keburukan atau orang-orang yang melakukan apa kejahatan dan di ayat 24 ya insya Allah ada sebab nuzul ya tentang turunnya ayat itu ya sebagai Ya, pengingat ya, atau peringatan pada orang-orang yang apa bahwasannya kita hidup ini apa ya? Hanyalah apa kita di apa ya? Kita bergantung atau tergantung dengan apa ya? Um, dengan waktu maksudnya apa? Sudah begitu saja seorang itu meninggal, kemudian apa tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada ya? Eh, tanggung jawab dari apa yang dilakukan. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan dikatakan oleh orang-orang yang disebut dengan adhariyun. Ya, orang-orang yang mereka apa? menyandarkan pada waktu. Jadi pergantian siang dan malam itulah apa? yang menentukan kita. Ya, sudah nanti kalau sudah mati ya sudah. Ya, sudah habis ajalnya. Nah, ini orang-orang yang mengingkari ya hari berbangkit di antara orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Seolah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.